Shh. Udah bangun. Ayo. Keluar. Lu malah buang air lagi di situ. Yeah. Ini rumah kosong. Iya, Pak. Kalau ada isinya? Iya. Bukan rumah. Apa? Toko. Iya. Pinter lu. Kita cari berangkasnya. Oke. Berangkas apa? Yang bisa bikin pinter. Apa ya, Pak? Enggak tahu kan lu? Berangkas ke sekolah. Oh, wow. Ini dia. Gak ada kan? Masuk gak? Ini kan lemari. Iya. Ini berangkas. Iya. Gimana Pak? Bagus gak Pak? Ah keren. Empat lo. Iya kan? Masukin plastik. Oh iya. Sabar. Masukin plastiknya dong. Wah, kita kaya, Pak. Kita kaya. Bener enggak? Bener. Wah. Ada makanan nih. Santai aja dulu. Oke, Pak. Aduh. Orang rumah kosong ini. Rumahnya siapa nih, Pak? Rumah orang. Mumpung enggak ada orangnya, kapan lagi kita makan sushi? Lu bilang dong kalau masih ketutup nih. Nah. Santai aja, Bang. Oh, oke, okay, thank you. Sama-sama. Apa kabar nih? Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama nih jadi maling? Baru nyoba hari ini. Situ satpam? Satpam. Udah sering nangkep maling? Ya lumayan. Baik. Kita biasa? Sebelum ngobrol sama maling-maling ini, kita lihat dulu. Kita lihat dulu profil dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini dia. Kok dia kabur? Dia takut ditangkap, Pak. Oh. Takut ditangkap. Halo. Bukan ah. Saya habis maling, Pak. Keren. Waktu kecil saya nggak ada cita-cita, Pak, menjadi maling. Mungkin ini karena keadaan yang seperti ini. Betul. Bisa diceritain kenapa Anda akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang maling? Tadinya saya tuh kepengen menjadi rampok, Pak. Cuman saya pikir maling aja deh. Anda ceritain pendidikan Anda gimana dulu? Terakhir saya di STMK, Pak. Sekolah Tinggi Maling Kejuruan. Oke. Gitu aja, Pak. Gitu aja, Pak. Tanyanya, Pak. Gitu aja. Kita bungkus aja ya talk show hari ini. Iya. Saya izin dulu, Pak ya. Eh! Ketahuan nih. Oh iya dong, dari tadi saya cuma mengulur-ulur waktu aja. Anda pura-pura. Saya udah tahu Anda maling. Aduh. Kayaknya ini punya. Ternyata kamu malas ya? Maling. Kamu ngapain di sini? Bu, tadi ada. Ushalalala. Bu, tadi saya kebetulan lagi periksa rumah ibu. Saya teriak-teriak nama ibu nggak ada. Karena saya dengar ada suara mencurigakan di sini. Jangan bohong kamu ya. Agak. Ngejar kamu sama saya. Gak ada yang kamu sudah ketangkep kering ya. Basah. Iya, Pak.
kering. Ya udah dia kering. Ibu les bahasa Indonesia dulu deh, baru ngobrol sama saya. Bapak kan kering. Kamu jangan bohong, ternyata selama ini yang maling-maling. Tadi ada maling dua orang. Kamu ternyata maling selama ini di rumah saya. Mana kamu? Sini. Kamu ngapain? Di sini. Ikut saya muter. Di sini. Maksud kamu apa? Saya akan laporkan ke komandan kamu karena kamu sudah mencuri semua barang-barang di rumah saya. Ibu Romaria, saya mohon sekali lagi. Halus sama kucing. Meong, meong, meong. Ibu, tolong dengarkan saya. Saya datang ke sini ngebantu ibu. Hoshalalalala. Gue dari awal makanya gue pengen resign. Lu bayangin warga di sini cuma tadi kalau gue baca cuma ada 31. Jangan banyak berkelit keluh kesah kamu. Bu, AC-nya kedinginan ya? Kenapa emang? Kok ibu menciut ya? Ini rumah saya. Ya, maaf bu. Apa yang sudah kamu curi kembalikan? Saya nggak nyuri apa-apa. Apa yang tadi kamu masukkan? Tadi saya datang ke sini ada dua orang mencuri di rumah tadi ibu. Tadi saya melihat kamu memegang sebuah emas. Mana emas saya? Kagak ada, dia main kabur aja. Harusnya saya tadi ngamanin emasnya bu. Maling! Nah, ini bu, ini dia bu. Ini dia pelakunya bu. Orang ini saya udah periksa bu, tapi kayaknya radang tenggorokan lah tadi saya periksa. Dari mana radang tenggorokan? Katakan, ini siapa dia kamu sebenarnya? Oh yang ini. Salah. Masa lu nangkep artis? Siapa? Lu gak kenal itu dari mukanya udah kelihatan. Siapa? Bang Mali. Sumpah sembarangan. Itu dia. Ini pelakunya Sur. Tapi kok lu ada di sini? Bohong Pak Surya, dia yang sudah mencuri emas saya. Ketika saya masuk, dia sudah menggenggam emas saya. Orang yang lagi makan mie bucat semuanya. Dia pencurinya Pak. Gak Sur. Maling juga ya? Kagak Sur. Pansan lu pengen resign dari kesatuan satpam. Ya karena kita. gua kagak. Jujur kamu, jujur. Lu kongkol, dia kongkol kan? Kalian sekongkol kan? Udah kalau kayak gini kalian harus dibawa ke pos dua-duanya. Bawa ya. Kok ibu nuduh saya? Dia sudah mencuri Pak Surya. Dia mencuri bu? Dia mencuri. Tahan dulu. Ngapa kayak rapot gua merah ini? Kamu bagian ini semua warga yang begini. Jangan berpura-pura.